sahabatku semua, kawan-kawanku, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ayam tentram, dan lancar rezekinya. Amin. Baik, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya sedang berada di kawasan Gerabak Magelang. Ini adalah jalur Gerabak Kopeng, ya. Ya, ini dalam rangka momong anake mumpung prainan, ya kan? Libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi besok masih libur loh. Libur Maulid Nabi. Kalau dolan atuh, Mas. Ya, sekali-kali enggak apa-apalah. Rezeki bisa diupayakan, tetapi bagi saya kesempatan momong anak di masa kecilnya tidak akan terulang kembali. Jadi enggak apa-apa loh. Neng gua anaknya rasa pukil-pukil. Silau-silau, adab cuman aja. Tadi kita berangkat dari Bantul jam 11, ya kan? Jam 11 ya tadi, Mas? Iya. Jam 11, kita isi solar full tank 167.000. Tetapi di tankinya sebelumnya masih ada. Tak kebahi, 167 masih di Bantul, SPBU dekat rumah. Kemudian berangkatnya full AC karena panas terik. Full AC. Kemudian tadi di daerah Cangkok Magelang itu, depan terminal Magelang sampai pertigaan Cangkok itu macet parah. Mobil gerak hanya jalan 1 meter berhenti, 1 meter berhenti, sampai agak ekstrim tadi temperaturnya lur. Temperaturnya nyampe setengah. Bagi saya setengah itu udah batas toleransi ya untuk mobil diesel. Makanya AC-nya tak matikan. Sebenarnya kalau ini udah tak isikan, ini namanya minyak viskovan. Nah, ini harganya 115.000, tak belikan 4. Besok kalau ini udah diisikan di dinamo viskovan, tak jamin mesinnya udah adem. Penyebabnya sepele tuh. Kemarin itu kan pengen tak bongkar sendiri. Saya udah beli obeng ketok merek Tekiro. Nah, tak ketok, mungkin kemempengan saya lagi ngetok atau gimana, malah bau teh viskovan jadi bunder. Lah itu saya jadi pusing lor. Besok harus ke bengkel. Kalau bengkel kan tahu caranya, tahu adalannya sendiri kalau bau sudah bunder itu gimana cara ngatasinya. Soalnya kalau beli kisaran 1 juta setengah itu punya Kuda atau L300 yang ori. Jadi mending tak ganti minyaknya saja biar putaran kipasnya biar kencang. Imbasnya nanti mesinnya jadi dingin. Nah ini yang baru viral lor. Angkringan-angkringan pinggir jalan ini di kawasan Gerabak dengan view yang sangat menarik, sangat cantik. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kita di wisata Gunung Andong. Itu pleasure yang tidak terduga. Pokoknya yang penting mangkat wae lah. Ya kan, mumpung libur. Karena menurut survei dalam buku psikologi yang pernah tak baca itu kita itu memang dianjurkan piknik minimal 1 minggu sekali, minimal 2 jam di alam terbuka. Agar apa? Agar sehat badannya, sehat mentalnya. Alhamdulillah loh. Nah ya yang penting aja lali 5 waktu nih ya lor. Dolan ya dolan nih aja lali 5 waktu. Karena 5 waktu itu tiang apa ya, pondasi hidup kita. Kita hidup, kita punya akal, kita punya rezeki, tapi kita lupa 5 waktu, buat apa kita hidup? Ya. Karena
dalam sehari itu kan sholatnya 5 waktu. Misalnya kita meninggalkan 1 waktu saja, kita tidak sholat asar misalnya ya. Nah, jadi setiap nafasmu dari luhur sampai asar itu mengandung dosa, itu kata Pak Kiai yang pernah saya dengarkan. Seperti itu ya. Jadi yang namanya 5 waktu itu kewajiban, jangan sampai kita tinggalkan. Prinsip kita itu pokoknya eling, kuat, selamat. Nah, eling itu kita eling terhadap Sang Maha Pencipta. Kuat itu kita harus kuat menghadapi segala cobaan, segala tekanan yang ada dalam hidup kita. Dan selamat itu kita mudi selamat atau memburu selamat dalam hidup kita. Ya. Guys, kembali ke topik pembahasan. Kita ini sedang naik kuda diesel yang biasa kita kendarai ya. Kita lihat kan, coba ini sampai mana ini. Nanti saya mau ambil kiri, mau lewat Ketep pulangnya. Kalau tengah ada tongnya, yo ya ini betul. Nah, lewat Ketep, soalnya kalau lewat Tegal Rejo, lewat Canguk, jalannya macet parah karena sedang ada pembangunan flyover di Canguk Magelang. Kalau ini kiri lewat jalan kampung, tapi nanti lewat Ketep. Nah, pemandangannya bagus juga lor, elok juga lor. Coba lihatkan mah ini, biar pemirsa tahu kalau jarum solarnya ini dari Bantul sampai Gunung Andong Magelang manjanya full. Sampai knalpotnya mengeluarkan cumi darat. Cuman kelong katakanlah turun 2 mili ini kalau diukur. 1 mili atau 2 mili. Dan temperaturnya, lihat. Temperaturnya seperti itu. Dingin. Ini termostatnya saya lepas biar mesinnya dingin. Nanti mau naik ketika cuaca terik dan jalanan macet, dia akan naik. Tapi hanya sampai setengah maksimalnya. Itu pun kalau pakai AC. Nanti kalau AC dimatikan, dia akan turun lagi menjadi sepertiga. Ya itulah ciri khasnya mesin kuda atau L300 ketika dilepas termostatnya. Kalau tidak dilepas, cuaca terik, jalan macet, pakai AC, dia akan bisa naik lagi. Saya sudah pernah membuktikan. Jadi melebihi setengah. Tapi kalau dilepas, maksimalnya setengah. Kalau jalan turun seperti ini, pegunungan seperti ini, kebanyakan dia malah temperaturnya turun. Karena cuacanya dingin, kemudian selain itu banyak turunannya. Nah, ketika jalan turun seperti ini, dia temperaturnya menjadi turun, temperaturnya dingin. Ini ada apa ini lor?